Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kebakaran melanda sebuah pabrik kertas di Kecamatan Wagir, Malang, Jawa Timur. Api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain karena banyak bahan yang mudah terbakar. Pabrik kertas CV Kurnia Mandiri di Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Malang terbakar. Gudang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar menyebabkan proses pemadaman berlangsung lama. Proses pemadaman juga terkendala tidak adanya saluran hidran di gudang. Petugas pemadam harus mengambil air yang jaraknya lebih dari 4 km. Petugas mengerahkan 9 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut petugas Satpol PP Kabupaten Malang, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di ruang penyimpanan tiner dan biji plastik. Api cepat merembet ke 4 gedung pabrik, mulai dari ruang produksi kertas hingga gudang penyimpanan bahan baku. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, ratusan pekerja yang sedang berada di pabrik berhasil dievakuasi.